Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam renungan saat teduh pagi hari yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sahabat Kristus, kata duka cita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian kepedihan dan kesusahan hati. Hal ini berkaitan dengan suasana hati. Duka cita adalah suatu kepedihan yang menggoncangkan jiwa. Penyebab duka cita terjadi karena kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, peristiwa yang menggoncangkan hati, atau kita gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bisa jadi hal itu karena kematian seseorang yang kita kasihi, sakit yang tidak kunjung sembuh, ditipu orang, dikecewakan oleh teman baik, gagal dalam mendapatkan pekerjaan, tidak lulus ujian, putus hubungan dengan orang yang disayangi, atau usaha dan pekerjaan yang ditekuni hancur berantakan. Kata duka cita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini, dalam bahasa Yunani digunakan kata pentontes, artinya orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Suatu kondisi hati yang pedih sampai menangis, bahkan sampai tidak mampu lagi menangis. Seperti orang yang kehabisan kata dan air mata. Bisa jadi seperti orang tua kehilangan anak, seorang ditinggalkan mati pasangannya, seorang yang diperlakukan tidak adil oleh karena kebenaran, dan berbagai peristiwa yang lain. Tuhan Yesus pun pernah mengalami duka cita ketika seorang yang dikasihinya, yaitu Lazarus, meninggal dunia. Firman Tuhan menuliskan, maka masgullah hati Yesus. Hatinya sangat terharu oleh karena kematian Lazarus. Adakah kita pernah atau saat ini sedang mengalami duka cita yang membuat jiwa kita hancur, hati kita tidak berdaya, dan kita seperti kehilangan harapan? Anda menghadapi situasi yang tidak menentu. Mau maju salah, mundur pun sudah tidak mungkin lagi. Semua keputusan sudah terasa membingungkan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Ketika kita mengalami duka cita, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kita. Penghiburan sejati ada di dalam Yesus. Dia sendiri yang menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dia pasti sanggup menolong kita. Penghiburan yang Tuhan sediakan jauh lebih dahsyat dari kehilangan yang kita alami saat ini. Sahabat Kristus, duka cita apa yang saat ini sedang Anda alami? Duka cita karena kematian, kegagalan, kekecewaan, ketidakberdayaan, atau kehancuran? Percayalah, tangan kasih Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Dia akan memeluk kita dekat dengan hatinya, supaya kita mengalami penghiburan, sehingga kita merasa lega dan mengalami sukacita yang besar. Pada akhirnya, kita akan bisa berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Semua boleh terjadi, tapi aku tahu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Selamanya Tuhan Yesus itu baik, dan sangat baik. Mari kita datang pada Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami terima. Engkau memihak kepada kami. Engkau memihak kepada orang-orang yang berduka cita. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan penghiburan, kelegaan, dan sukacita bagi setiap orang yang mengalami duka cita. Karena itu ya Tuhan, hampiri setiap anak-anak-Mu dalam duka cita yang dialami. Apakah duka cita karena kehilangan seorang yang dikasihi? Duka cita karena kekecewaan? Duka cita karena hancur hati karena kegagalan, duka cita karena ditipu, atau duka cita karena tidak berdaya melakukan sesuatu.
Hamba percaya Tuhan, tangan kasih-Mu yang ajaib itu akan menghibur kami, memeluk kami, menguatkan kami, menopang kami. Dan kami akan berkata, sesungguhnya Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu, kebaikan-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas hari ini. Kau menyertai yang bekerja, Kau menyertai yang berusaha secara mandiri, Kau memberkati yang dalam masa-masa pendidikan, dalam studi mereka, Kau memberkati yang sebagai ibu rumah tangga, Kau memberkati yang melayani-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, kebaikan Tuhan tidak akan pernah putus dari hidup kami, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap percaya bahwa penghiburan dari Tuhan Yesus, penghiburan yang ajaib dan tidak bisa kita duga, Dia akan menghibur, menguatkan, dan menggantikan segala duka cita kita. Salam dari saya Yoki Raharjo dari Mitzpah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.